Ya maaf ya teman-teman. Suara saya udah masuk ya. Masuk, masuk, bu masuk. Masuk. Oke okay. ya teman-teman. Sebentar. Jadi teman-teman uh, uh, udah lihat UTS kan ya? Lihat apa bu? Lihat nilai. Udah udah bisa lihat belum sih? belum bu belum bu oh belum Boleh bisa lihat ya udah nggak apa-apa nanti bentar lagi juga udah bisa lihat karena kan kita terakhir ngumpulin kemarin nanti teman-teman dilihat uh, untuk menjadi motivasi di uas ya semoga nilai uasnya bagus-bagus guru nyengirnya nggak enak deh pokoknya <guruhnya> okay, untuk menjadi memotivasi teman-teman uh, untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi di uas oke okay, semangat eh hey, tunggu sebentar ya ya Oke okay. jadi kita mulai ya jadi kita mulai hari ini kita akan belajar pengantar ilmu penilaian tentang materi matematika penilaian sebenarnya ngelanjutin yang kemarin sih, jadi kita belajar sedikit tentang yield, trade of return, sama belajar tentang cicilan nanti selainnya akan saya kasih soal yaitu pertamanya itu tentang cicilan nanti teman-teman boleh ngerjainnya cicilannya manual PMT-nya manual ter eh, cicilannya karena banyak bulannya, boleh pakai Excel, terus nanti ada soal soalnya ditulis pakai tangan ya nanti teman-teman tinggal di PDF-in di PDFin gabung sama Excel-nya, oke? Okay. Nanti saya kasih waktu sampai jam berapa untuk dikumpulkan seperti itu. Jadi nanti satu PDF aja, jadi satu orang satu PDF, nomor absen, titik namanya siapa. Nanti diupload di G Drive. Minta tolong ke Ferdinand, nanti namanya tugas 9 foldernya, gitu ya. Oke, okay. kita tugas, mulai hari, hari ini. Oh boleh? Tugas 9 ya bu? Apa? Soalnya Selama ini kita masih ngerjain sampai tugas lima, bu. Iya nggak apa-apa, ini kan tugas sembilan tuh tugas pertemuan sembilan maksudnya. Oh iya, bu. Begitu. Bu. Kita gitu, oke. Okay. Tips sekarang kita mulai ke yield atau uh, dan rate of return. Nah yield ini teman-teman sebenarnya yield ini adalah tingkat pengembalian investasi atau kita bisa menyebutnya imbel imbal hasil. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan e, pertemuan sebelumnya kita belajar nih tingkat suku bunganya berapa atau tingkat diskontonya berapa. nasi tingkat suku bunga atau tingkat diskontonya itu juga merupakan salah satu yield. Tapi di sini kita akan membahas tentang empat macam yield seperti itu. Jadi yield itu adalah ting tingkat pengembalian bagi seorang investor. Uh, atas suatu instrumen keuangan jadi ada empat istilah untuk yield yaitu persentase, current yield yield to maturity, sama dividen untuk saham, nah yang persentase ini seperti yang telah teman-teman di pertemuan sebelumnya, misalnya teman-teman nabung di bank, tingkat suku bunganya 2% atau teman-teman depositoin uang teman-teman di bank 5,5%, uh, nah itu adalah yieldnya, jadi yieldnya dalam bentuk persentase per tahun berapa seperti itu. Nah, kalau current yield, current yield sama yield maturity ini biasanya dipakai untuk instrumen keuangan berupa obligasi. Teman berupa obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun oleh suatu perusahaan kepada masyarakat luas e, dalam upaya si perusahaan itu atau perusahaan atau pemerintah itu mengutang ke kita gitu loh jadi kalau misalnya Indonesia kan biasanya ngeluarin obligasi pemerintah kayak ori sri suku sun surat utang negara nah jadi mereka itu ngeluarin lembaran-lembaran obligasi yang bisa dibeli oleh kita dengan janji tiap tahunnya kita akan dapat tingkat bunga berapa. Nah, itu namanya current yield. Nah, current yield itu diutang hanya untuk per kita mau tahu current yield kita tuh setahunnya berapa. Kenapa sih ada di obligasi current yield itu? Nah, kalau misalnya kita di deposito kayak di suku bunga bank setahun dapat berapa? 6%. Ya udah 6% itu ya berarti sebenarnya adalah current yield-nya. Suku bunga efektif kita 6%, tapi masalahnya kalau misalnya untuk di obligasi misalnya nih surat utangnya itu satu juta. Nah, tapi kita boleh ngasih beli surat utang itu sembilan ratus dua puluh saat sembilan ratus dua puluh ribu. Artinya adalah kita bisa membeli obligasi di bawah nilai nominal dari obligasinya itu sendiri. Makanya ada car yield. Contohnya misalnya nih, ini adalah contoh dari obligasi perusahaan. Jadi uh, corporate obligation. Jadi misalnya PT XYZ itu dia mau uh, mengeluarkan obligasi yaitu uh, satu lembarnya seharga satu miliar. Oke. Okay? Nah, tapi teman-teman boleh membelinya 98% dari nilai nominal, it means 980 juta. Jadi uh, kalau misalnya saya boleh uh, menjelaskan misalnya nih si perusahaan XYZ itu ngeluarin obligasi selembarnya satu lembar bar obligasinya harganya 1 miliar. Tapi teman-teman ngebelinya hanya dengan seharga 980 juta. It means teman-teman membeli harga diskon. Jadi teman-teman ngutangin 1 miliar tapi existingnya teman-teman cuma ngasih duit 980 juta. Makanya sebenarnya tingkat suku bunga efektifnya pasti melebihi 17 persen. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman dapat 17 persen dari 1 miliar, Padahal teman-teman hanya minjemin uang 980 juta makanya dia caranya adalah dari bunga yang teman-teman dapat yaitu 170 juta dibagi dengan uang yang teman-teman keluarkan atau teman-teman pinjamkan yaitu 980 juta jadi sebenarnya current yield-nya itu adalah 17,34 persen walaupun karena teman-teman hanya mengeluarkan uang 980 juta walaupun sebenarnya dia stat atas obligasinya 17 persen jadi teman-teman untung nah itu namanya current yield tapi dihitung per tahun jadi tahun ini ya sebenarnya dia hanya dapat 17,34. Nah, kita bedain sama yield to maturity. Yield to maturity, obligasi itu dia punya jatuh tempo. Obligasi itu dijual per setahun, per jatuh temponya bisa setahun. Kalau setahun ya udah berarti current yield kan. Atau dia per tiga tahun. Jadi jatuh temponya tiga tahun baru dibalikin uangnya atau uh, 10 tahun atau lima tahun atau 15 tahun dia ada tenornya sendiri. Semakin panjang tenornya pasti harusnya mereka menawarkan tingkat suku bunga yang lebih besar karena kan resikonya lebih besar. Terus time value of money-nya juga lebih panjang. Nah, seperti itu. Nah, nah jadi yield termaturity maturity itu adalah uh, imbal hasil yang akan didapatkan oleh orang yang membeli obligasi tersebut pada saat dia megang obligasinya sampai jatuh batas waktu tenornya. Misalnya obligasinya 5 tahun nih. Saya beli obligasi di tahun ke-0, tahun ke-5 saya akan dapat uangnya, dibalikin uangnya. Itu atau -sama, sama pemerintah. Di obligasi itu, kenapa ada YTM, ada current yield? Karena teman-teman pada saat membeli obligasi, teman-teman boleh menjual kembali obligasi yang teman-teman miliki ke orang lain di masa waktu itu, tempo itu. Jadi boleh diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh YTM Misalnya nih obligasinya satu lembarnya satu juta, tapi dia dijual sembilan ratus dua puluh ribu. Untuk suku bunganya sepuluh persen, jatuh temponya sepuluh tahun. Pakai rumus yang tadi, maka sebenarnya teman-teman selama sepuluh tahun existing dapat bunganya itu adalah sebelas dua lima persen. Kenapa? Ya karena teman-teman ngedapetin tiap tiap tahunnya 10% kali 1 juta, it means berarti dia 100 ribu. Eh, 10%. 10 per 100, 10 dari 1 juta itu saya 100 ribu dengan teman-teman hanya meminjamkan uang 920 ribu selama 10 tahun. Artinya teman-teman sebenarnya dapat tingkat suku bunganya 11,5 persen. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini current yield-nya berapa sih? Current yield-nya itu berarti nggak pakai rumus ini, cuman tinggal teman-teman setahunnya ada berapa? 100.000 ribu. 100 ribu dibagi 920 ribu itu current yield-nya. Kalau YTM pakai rumus ini. Oh iya bedanya current yield sama YTM. Jadi current yield itu mengetahui tingkat suku bunga aktif, efektif per tahunnya. Tapi si YTM itu selama tenornya. Itu aja sih bedanya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah dividen yang dividen ini adalah apabila teman-teman membeli saham maka pada saat teman-teman mendapatkan dividen atas saham yang teman-teman beli maka kita bisa tahu tingkat atau yield dari sahamnya berapa misalnya teman-teman beli saham 1000 dividennya Rp50 per lembar maka yieldnya 5% yaitu 50 per 1000 kayak gitu aja sih kalau saham gitu ada yang mau ditanya untuk uh, current yield yield to maturity sama Dividen, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini adalah rate of return. Rate of return ini sebenarnya yang yield yang pertama, yaitu yang persentase. Orang-orang biasa menyebutnya rate of return. Jadi, rate of return itu seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, dia itu seperti dua sisi mata uang. Jadi, kalau misalnya di satu sisi, dia itu adalah di sisi investor rate of return itu adalah uang yang tingkat suku bunga yang teman-teman harapkan pada saat teman-teman menabung di bank atau teman-teman menginvestasikan uang teman-teman di suatu proyek atau di suatu investasi. Sedangkan kebalikannya, bagi pihak bank yang di mana uang teman-teman itu ditaruh, maka si rate of return itu adalah beban bunga yang harus dibayarkan kepada teman-teman. Ataupun di sisi In, di sisi orang yang memiliki proyek atau orang yang uh, memiliki suatu proyek investasi maka beban uh, bunga rate of return itu adalah beban bunga atau sejumlah uang atau tingkat pengembalian tertentu yang harus dibayarkan kepada para investor seperti itu jadi sebenarnya nilainya sama aja gitu. jadi kalau misalnya teman-teman nabung di bank sejuta tingkat suku bunganya 10% maka teman-teman akan mendapatkan 100 ribu per bulan sedangkan itu pendapatan bagi teman-teman, sedangkan 100 ribu itu adalah biaya bagi investor atau bagi bank tersebut, eh bagi perusahaan, bagi orang, bagi yang memiliki proyek investasi ataupun bagi bank, gitu. Nah, rate of return itu ada dua, ada average rate of return sama internal rate of return. Uh, AR itu ya persentase biasa aja, jadi uh, ngitungnya adalah pendapatan yang teman-teman dapatkan yaitu misalnya kayak tadi 100 ribu dibagi dengan uang yang teman-teman tabung atau uang yang teman-teman investasikan misalnya di investasinya 1 juta berarti kan 100 ribu per 1 juta adalah 10 persen it means rate of returnnya 10 persen rate of return itu bisa kita, bisa juga kita sebutkan tingkat suku bunga atau tingkat diskonto itu sama aja yang kedua adalah IRR IRR ini sebenarnya adalah pada saat teman-teman belajar sekarang belajar pire sedang belajar pire enggak? Iya, Bu. Nah, di Pire itu kan sebenarnya ada ada salah satu pembahasan tentang net present value. Nah, si erR ini tingkat diskonto yang di, harus teman-teman cari, pakai trial and error pada saat NPV sama dengan nol. NPV sama dengan nol, it means pada saat kondisi di mana investor itu tidak untung, tidak rugi. Net present value-nya nol itu di IRR berapa? Nah, itu adalah IRR. Jadi tingkat uh, diskonto di mana menunjukkan net present value itu sama dengan nol. Nanti cara menghitungnya akan diajarkan di pire, ya. Seperti itu. Jadi uh, investor itu pada saat uh, pada saat misalnya nih uh, harus tahu uh, tingkat ting IRR, rate of return dari suatu project itu apabila dia tidak untung dan tidak rugi berapa di titik berapa persen. Kalau misalnya ternyata 2 dua persen tidak untung dan tidak rugi. Ya udah mendingan saya deposituin aja uang saya daripada saya masukin ke proyek. Iya dong. Di proyek itu enggak untung nggak rugi dapat 2%. Sedangkan di deposituin aja teman-teman dapat 6 6%. Kayak gitu. Gitu ya itu untuk rate of return. Nah, sekarang kita akan belajar uh, cicilan pinjaman. Sebenarnya ini uh, terusan yang kemarin. Terusan yang kemarin itu adalah, jadi pada saat teman-teman mau nyicil rumah atau nyicil motor, itu sebenarnya hitungannya gimana sih? Kenapa sih saya nyicil motor tiap, misalnya nih motornya harga 12 juta, uh, saya ngutang 2 tahun. Saya tiap tahunnya bayar, setiap tahun eh, saya ngutang 2 tahun, tiap bulannya saya bayar 2 juta. Harusnya kan selama 2 tahun udah 24 juta terus kenapa sih baru saya saya cicil tiga bulan tapi kok pokok yang berkurang cuma dikit banget kemana sih uang saya sebenarnya yang saya setorin tiap bulannya oh ternyata dia tergerus di bunga kenapa karena cara menghitungnya adalah seperti ini kita coba ya ini misalnya rumah nih teman-teman mau beli rumah harganya 550 juta teman-teman baru punya uang 100.000 ribu artinya teman-teman harus menghutang atau KPR 450 juta kan Nah, jika teman-teman ini balik lagi ke rumus present value annuity. Jika teman-teman butuh uang 450 juta sekarang, maka teman-teman harus nyicil berapa sih tiap tiap ini per tahun dulu ya. Tiap tahunnya selama ini contohnya adalah N-nya 15 tahun dengan tingkat suku bunga 9%. Berarti kan yang teman-teman harus cari adalah teman-teman harus cari PMT dari present value annuity 450 juta. Jadi saya butuh uang 450 juta di tahun ke-0, artinya saya harus nyicil berapa tiap tahunnya. Ingat, kalaupun kalau misalnya tidak pernah disebutin due atau di awal tahun, tidak pernah disebutin due annuity, it means semuanya itu defaultnya adalah ordinary annuity ya. Jadi itu pasti dibayar per akhir tahun. Kecuali soal menyebutkan di awal tahun itu hanya kondisional, oke? Okay? Karena kondisi di kenyataan di lapangannya yang namanya anuitas, yang namanya cicilan itu dibayar defaultnya per akhir tahun atau ordinary annuity. Nah, jadi di sini teman-teman harus mencari dulu cicilan per tahunnya. Cicilan per tahunnya adalah 55,8 juta hati-hati kalau yang ditanyanya bulanan artinya teman-teman harus pakai rumus bulanan artinya r-nya dibagi 12 bulan n-nya dikali 12 bulan oke okay? buat dapat cicilan per bulan ya kan inget kan pelajaran yang minggu kemarin nah ini adalah contohnya di sini teman-teman bakal lihat kenapa sih uang yang saya bayarin tiap bulannya itu hanya mengurangi pokok sedikit karena cara menghitungnya memang seperti ini teman-teman diperhatiin ya ini soalnya ada tugasnya Oke. Okay. Teman-teman menghutangkan 450 juta, oke? Okay? Tadi udah teman-teman hitung cicilan per tahunnya. Ini dianggapnya per tahun. Per tahunnya adalah 55,8. It means selama 15 tahun teman-teman akan setiap tahunnya bayar 55,8 juta. Nah, di tahun pertama bunga yang teman-teman harus bayar itu didapatkan dari 9% dikali 450 juta di yang slide sebelumnya kan disebutin dia tenornya 15 tahun bunganya 9%. Nah, bunganya itu diambil dari pokok. 9% kali 450 juta yaitu 40,5 juta. Maka sebenarnya di tahun pertama hanya 15,3 3 juta pokok yang terbayar. Jadi teman-teman nyicil 55,8 juta, bayar bunganya 40,5, pokoknya hanya 15 juta yang terbayar. Makanya sisa utang teman-teman itu hanya 450 juta dikurangi 15 juta, jadi 434 juta. Di tahun kedua ini pindahlah menjadi pokok awal. Cicilannya tetap. Nanti bunganya adalah 9% dikali 434 juta dapat segini. Maka sisa pokoknya adalah 434 juta dikurangi bunga yang teman-teman bayar eh sorry, lima cicilan teman-teman dikurangi bunga yang teman-teman bayar dapat pokoknya. Maka sisanya adalah 434 juta dibagi kurangi pokoknya, maka hanya dapat segini. Makanya mereka menyebutkannya segitiga terbalik. Kenapa? Karena di awal uang yang cicilan teman-teman itu habis untuk bunga, sedangkan pokoknya sedikit, nanti makin sedikit makin terakhir, maka makin sedikit bunga yang teman-teman bayar dan makin besar pokok yang teman-teman bayar. Ujungnya pasti nol. Tuh, ada yang mau ditanya? Untuk cara menghitung ini? Eh, jelas, Bu. Jelas ya? Bisa lah. Oke, okay, nah tugasnya yang pertama adalah teman-teman sama soalnya seperti tadi, tapi dibikin per bulan. Artinya selama 15 tahun teman-teman akan ada 180, 180 ini ya. Ini bulan. Oke. Okay. Jadi 1 sampai 180 bulan itu kan 15 tahun kan. Jadi ininya hati-hati pakai rumus bulan. N-nya dibagi 12, eh, N-nya dikali 12, R-nya dibagi 12. Itu yang soal pertama. Untuk ngitung PMT bulanannya, hitung manual di kertas, maksudnya pakai pulpen. Nanti untuk hitung ininya teman-teman boleh pakai Excel. Nah, selanjutnya saya ada lagi soal, 8 soal. Ini teman-teman tulis tangan. Nanti di PDF-kan disatukan semua ya sama Excel-nya disatuin, digabung. Ada yang mau ditanya untuk tugas ya? Nanti dikumpulkan jam 11 tambah satu setengah jam, jam setengah satu maksimal setengah satu sudah diupload di G Drive yang foldernya tugas 9, nama filenya satu tit, nomor absen titik nama teman-teman. Oke, jadi saya terimanya satu orang, satu pdf yang isinya ada Excel, ada tulisan tangan. Ajin bertanya, ditanya? Bu. Boleh. Berarti yang boleh pengerjaannya pakai Excel cuma tabnya aja Betul. ya, Bu? Sisanya penghitungan manual. Iya. Oh. Betul. Baik, Bu. Terima kasih, okay. Bu. Soalnya nanti ujian pun kan pasti manual. Kalaupun ada cicilan mungkin nggak akan banyak tahun kemarin itu ujiannya ada cicilan kayak gini juga, tapi dia hanya kalau nggak salah sekitar 8 tahun dibikinnya per tahun deh, jadi nggak banyak. Tapi kalau ini kan 180 biji, kalau nulis manual kan nggak mungkin. Jadi pakai Excel aja, pakai rumus tinggal di bawah ke bawah. Pastikan saldo terakhir itu pasti nol ya. Kalau nggak nol berarti teman-teman ada yang salah. Ada lagi yang mau ditanya? Bu izin bertanya Bu. Boleh. Kalau di saldo akhirnya itu eh, 0 sih Bu, tapi 0-nya tuh ada, misalkan 0,08 gitu apa boleh? Gak apa-apa, ya, apa-apa. Itu berarti pembulatannya aja. Oh iya, makasih Bu. Iya. Ada lagi? Bu izin bertanya. Boleh. Yang file Excel-nya itu dipisah apa digabungin ke digabungin PDF, PDF? Digabungin ke PDF. Jadi saya cuma terima satu PDF. Baik, Bu. Makasih. Iya. Jadi yang ditulis tangan itu apa aja, Bu? Cicilan. Yang ini. Udah, sama jawaban Apabila soal. Cicilannya aja. Kan teman-teman harus cari dulu cicilan per bulan, ya? Oh, iya, iya. Ini kan di Iya, betul. Ini kan cicilan per tahun, kan? Teman-teman soalnya sama nih, tetap di sininya 450 juta, cuma di sininya kan bulan. Nah, cicilannya kan kalau per bulan enggak 55 juta. Dihitung dulu. Pakai rumus ini, tapi yang bulan. Lihat di pertemuan yeah. sebelumnya rumus bulan seperti apa ya. Berarti M-nya itu 12. Bangsa. Apa? Yang tadi yang lanjutan soalnya. Itu oh ditulis yang... tangan juga, Bu. Iya, jawabannya ditulis tangan. Berarti soalnya. soalnya... Apa? Soalnya ditulis nggak Bu. Enggak. enggak usah, enggak usah. Gitu ya, saya tunggu ya. Nanti sih langsung saya kirim ya. Baik. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan ya. Maaf Bu, izin mau atang, Bu? Iya boleh. Uh, seperti biasa Bu, screenshot dulu. Baik eh, Bu sudah Bu terima kasih Bu